Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tap tap tap. Setelah suara itu terdengar, suara langkah kaki bergema dari kedalaman tempat ini. Saat suara langkah kaki itu mendekat, seseorang segera keluar dari kegelapan. Pria itu tidak tinggi, dan juga tidak kekar. Dia juga tidak terlalu tampan, dan bahkan dia bisa dikatakan sangat biasa. Namun, perasaan yang dia berikan kepada orang lain sangatlah berbeda. Seseorang bahkan bisa mengatakan perasaan yang dia pancarkan, itu bukanlah perasaan dari seorang manusia. Memang benar, perasaan yang dia berikan kepada orang lain membuatnya tampak seperti bukan dari orang biasa. Tidak peduli seberapa normal penampilannya, dan tidak peduli betapa sederhananya pakaian yang dikenakannya, namun sikap unik yang dipancarkan dari keberadaannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Chu Xuan Yuan, kamu, seru Chu Kong Tong. Melihat itu, ekspresi Chu Kong Tong sangat berubah. Di dalam matanya yang melebar, itu ada ketakutan yang tak terlukiskan. Dia pun berkata dengan suara bergetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kultivasi kamu tetap sama setelah berada di sini selama bertahun-tahun? Ucap Chu Kong Tong. Chu Kong Tong, kamu benar-benar tidak mengerti situasi ini. Saat ini, yang harus kamu khawatirkan adalah keselamatanmu, bukan kultivasiku, balas Chu Xuan Yuan. Sudut mulut Chu Xuan Yuan meringkuk, itu saat dia berjalan dengan sedikit senyum. Kera tua itu juga berdiri, dan berjalan di belakang Chu Xuan Yuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena ada pergerakan abnormal di tanah terlarang, jadi atas perintah, aku turun untuk menyelidikinya. Jika kamu berani melakukan sesuatu kepada aku, orang-orang di atas tidak akan memaafkan kamu. Ucap Chu Kong Tong yang tahu kalau situasinya menjadi buruk. Mengertakkan giginya sambil ingin membebaskan dirinya, tapi itu sia-sia karena dia tidak punya kekuatan di hadapan Chu Xuan Yuan. Orang-orang di atas ya, hem, sebenarnya aku cukup penasaran. Siapa sebenarnya orang-orang di atas yang dengan tidak sabar ingin berurusan dengan aku? Bagaimana kalau kamu memberitahu aku tentang itu? Ucap Chu Xuan Yuan sambil berjalan ke arah Chu Kong Tong. Dengan pikirannya, dia membuat Chu Kong Tong yang sedang berlutut itu melayang di depannya, dan meluruskannya dalam proses. Chu Xuan Yuan, bahkan kamu jangan berpikir dapat menggunakan ini untuk menipu aku. Jika kamu berani, seranglah aku. Aku akan memberitahu kamu konsekuensi dari tindakan kamu ini, teriak Chu Kong Tong. Sedikit resolusi muncul di mata Chu Kong Tong, yaitu resolusi untuk tetap diam. Dia akan tetap diam, bahkan jika kematian sudah dekat. Jadi pada saat itu juga, dia telah menutup mulutnya dengan sangat-sangat tertutup. Oh, konsekuensi ya, aku juga akan memberitahu kamu konsekuensinya, karena kamu telah mengganggu makam anak aku. Kilatan dingin melintas ke tatapannya saat dia membalas. Secara bersamaan, cahaya merah darah menyapu melewati mata Chu Kong Tong, dan dia mulai melolong dengan menyakitkan. Pada saat itu juga, darah memenuhi matanya. Bola matanya bahkan sudah pergi. Karena kamu sudah melihat kerangka putraku, jadi kamu harus kehilangan penglihatan. Ucap Chu Xuan Yuan sambil secara perlahan membuka telapak tangannya. Di sana, itu sudah ada dua bola mata. Namun, ia membiarkan telapak tangannya terbuka sesaat sebelum menutupnya, dan menghancurkan dua bola mata Chu Kong Tong. Menjerir, seolah merasa kedua bola matanya tergencet, Chu Kong Tong pun menjerit lebih menyakitkan. Kera tua, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Jangan berbelas kasihan. Tapi biarkan dia bernafas, ucap Chu Xuan Yuan sambil berbalik, dan kemudian mundur ke samping. Kera tua itu berjalan tanpa mengatakan apapun, dan melambaikan cakarnya yang tajam, ia merobek tubuh Chu Kong Tong. Wush! Cerot! Cakar kera tua itu benar-benar merobek tanpa ampun. Itu tidak hanya meninggalkan luka berdarah di tubuh Chu Kong Tong, dan bahkan tulangnya juga patah. Dagingnya tercabik-cabik, dan organ-organnya pun bisa terlihat. Itu adalah level cedera yang dialami Chu Kong Tong.
Tetapi itu hanyalah awalan. Kera tua itu tidak meninggalkan siksaannya sampai di sana, dan itu benar-benar hanyalah makanan pembuka. Karena semakin jauh, semakin mengerikan siksaan dari kera tua itu. Kulit dan tendonnya telah diekstraksi. Sedangkan sendinya mengalami dislokasi. Hanya dalam sekejap, tidak ada yang sama dengan tubuh Cukong Tong seperti sebelumnya. Tetapi hal yang paling diharapkan adalah, sebelum penyiksaan semacam itu, tangisan Cukong Tong tidak bertambah kencang. Dia bisa menanggungnya, dan pada akhirnya, dia bahkan mulai tertawa. Hahaha, kera tua, kamu benar-benar tua. Bahkan metode menyiksa kamu sangat biasa. Ini hanya tubuh fisik. Aku akan memberikannya kepada kamu secara gratis. Lakukan apapun yang kamu mau dengannya. Ini tidak mempengaruhi aku sama sekali. Adapun sedikit rasa sakit ini, aku, Cukong Tong, bisa menahannya tanpa masalah, ucap Cukong Tong. Dia tidak hanya tertawa, dia bahkan dengan sombong mempermalukan kera tua itu. Kamu, seru si kera tua. Setelah itu, kera tua itu mengerutkan alisnya sedikit. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Ketika seseorang mencapai dunia seperti milik mereka, tubuh fisik seseorang memang tidak terlalu penting. Ia juga tahu, selain membiarkan Cukong Tong merasakan sakit, siksaan seperti ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Namun, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun juga, Cukong Tong berasal dari keluarga Chu. Pasti ada orang yang tahu dia datang ke sini. Jadi, Dik tidak berani membunuhnya. Oh, apakah kamu yakin ini hanya tubuh fisik? Ucap Chu Xuan Yuan. Tetapi pada saat itu, Chu Xuan Yuan dengan ringan tersenyum. Kemudian, telapak tangannya bergerak sedikit. Sinar cahaya pun melesat keluar, dan menembus tubuh Cukong Tong. Menjerit. Segera, ekspresi Cukong Tong menjadi sangat berubah. Dia tidak tahan lagi, dan sekali lagi dia menjerit menyakitkan. Selain itu, sebuah tanda mulai muncul di dalam tubuhnya. Mereka mulai merangkak di dalam, dan saat mereka bergerak, tubuh Cukong Tong mulai runtuh. Tubuh fisiknya saat ini sedang ditelan. Pada akhirnya, tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dantiannya berubah menjadi seuntai cahaya, dan seuntai cahaya itu melayang di udara untuk waktu yang sangat lama. Saat melayang, ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Hanya setelah satu jam, barulah untaian cahaya itu berhenti. Tubuh cahaya mulai meregang, dan menjadi sosok humanoid secara kasar. Itu adalah Cukong Tong. Tubuhnya memang hancur, dan saat ini, hanya kesadaran ini yang tersisa. Namun, kesadaran Cukong Tong saat ini berbeda dari orang lain. Tidak peduli seberapa lemah kecerahan yang dipancarkan dari kesadaran orang lain, setidaknya mereka memiliki tubuh yang lengkap. Tapi untuk Cukong Tong, dia tidak sama pada umumnya. Dia tidak memiliki mata, dan tidak ada kulit yang tidak rusak di seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki dua kaki, dan hanya satu lengan yang tersisa. Terlebih lagi, di lengan itu hanya satu jari yang tersisa. Namun yang paling pentingnya adalah, kultivasinya turun dengan cepat. Chu Xuan Yuan, apa yang kamu lakukan padaku? Tanya Knu Kong Tong. Merasakan perubahan yang terjadi padanya, Chu Kong Tong merasakan pikirannya mulai hancur. Chu Xuan Yuan hanya tersenyum tipis pada reaksinya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tinggal di tempat ini. Aku akan segera kembali, dan menemukan atasan kamu untuk membantu menyembuhkan luka kamu. Tapi tentu saja, prasyarat untuk hal ini adalah, bahwa mereka benar-benar dapat memberikan perawatan seperti itu, jawab Chu Xuan Yuan. Kamu, seru Cukong Tong. Dan ekspresi Cukong Tong juga berubah lagi. Dia sangat marah dan dipenuhi dengan kebencian, namun tidak berani mengatakan apapun. Itu karena, dia tahu kemampuan Chu Xuan Yuan. Jika kultivasi orang ini menurun, maka itu masih bisa diterima. Tapi sekarang, bukan hanya kultivasinya yang tetap sama, dan itu bahkan tak terduga. Bahkan tidak ada petunjuk yang menunjukkan alasan mengapa itu terjadi. Dalam keadaan seperti ini, Chu Xuan Yuan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika ada seseorang dalam keluarga yang dapat menyembuhkannya, maka mereka masih harus membayar harga yang sangat tinggi. Bahkan itu akan mempengaruhi kultivasi mereka sendiri.
Jadi, dia tidak berpikiran ada orang yang akan mau melakukan itu untuk Chu Kong Tong. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya sedikit, dan meletakkan formasi teleportasi. Sementara dia masih berkultivasi, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Oi Chu Kong Tong, beritahu orang-orang di atas sana. Jika mereka memiliki pendapat tentang aku, mereka bisa datang dan mencari masalah sendiri denganku. Tapi itu jika mereka berani, ucap Chu Xuan Yuan. Tubuh Chu Kong Tong gemetar, itu setelah Chu Xuan Yuan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak berani tinggal lebih lama, dan segera pergi melalui formasi teleportasi. Setelah Chu Kong Tong pergi, tanah kembali ke keadaan semula. Tempat itu benar-benar kembali dalam suasana yang gelap gulita. Hanya tumpukan kayu bakar yang memancarkan cahaya redup, dan menerangi area Yamge kecil. Bas-bas! Chu Xuan Yuan mengangkat tangannya sedikit, dan memperbaiki peti mati yang rusak itu. Makam Nga yang terbalik juga telah kembali ke kondisi sempurna. Kera Tua, maaf atas masalah ini. Kata Chu Xuan Yuan dengan nada minta maaf saat dia melihatnya. Xuan Yuan, kamu masih saja begitu formal denganku. Itu hanyalah hal kecil. Jika itu bisa memotivasi Chu Feng, lalu bagaimana jika aku lebih banyak untuk dianiaya? Kata si Kera Tua dengan tenang. Kera Tua itu bersedia sepenuhnya untuk menjalani semua itu. Kera Tua, aku tidak membicarakan hal itu. Hanya saja, saat Chu Xuan Yuan memandangi Kera Tua yang tampak seolah-olah akan mati, kesedihan dan menyalahkan dirinya meningkat di matanya. Dia tahu betul keberadaan kuat apa yang dimiliki Kera Tua itu sebelumnya. Aku bersedia melakukan semua ini. Selain itu, untuk hal-hal seperti kultivasi, jika bisa diambil lagi, maka itu bisa untung diambil kembali. Saat ini, aku baru saja jatuh sedikit. Maka cepat atau lambat, aku bisa mendapatkan semuanya kembali, ucap si Kera Tua. Kera Tua itu tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Sebenarnya, bakat Chu Feng benar-benar tidak buruk. Dia sebenarnya sudah sangat sulit dipercaya, bahwa ia memiliki kultivasi ini di wilayah Laut Timur yang sangat kekurangan sumber daya kultivasi. Selain itu, kamu melakukan beberapa hal pada garis keturunannya. Penderitaan yang dia dapatkan dalam kultivasi saat ini tidak banyak, tetapi itu dapat meletakkan fondasi yang sangat baik untuk masa depannya, ucap si Kera Tua. Tapi jujur saja, pertumbuhan Chu Feng lebih baik dari yang aku harapkan. Tidak hanya dalam hal kultivasi, tetapi juga dalam hal kepribadiannya. Selama bertahun-tahun, aku belum bisa tinggal di sisinya untuk melindunginya, merawatnya, ataupun membimbingnya. Lalu yang paling aku khawatirkan bukanlah seberapa besar kultivasinya dapat ditingkatkan, tetapi itu adalah karakternya. Saat ini kekhawatiranku itu sudah lenyap, itu karena sifatnya telah ditetapkan. Dia adalah pria yang sangat bersemangat. Aku benar-benar merasa sangat lega mengetahui hal itu. Chu Xuan Yuan sambil tersenyum dengan wajah mereda. Alasan mengapa Chu Feng memiliki sifat yang pasti, itu karena dia memiliki ayah seperti kamu. Lagi pula, dia adalah putramu. Tapi sekarang, Chu Feng memasuki tanah suci martialism. Dia dengan kultivasi itu, ini seperti ikan kecil yang memasuki lautan luas. Bahkan jika bakatnya luar biasa dan memiliki garis keturunan yang melebihi semua yang lain, dia masih belum tumbuh. Di tempat itu, semua jenis kecelakaan bisa terjadi. Sebagai seorang ayah, apakah kamu sama sekali tidak khawatir? Tanya si Kera Tua. Aku, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa membuatnya tinggal di sini, dan menjadikannya orang yang tidak berguna lalu membuatnya mati karena bertambahnya usia. Daripada begitu, mengapa tidak membiarkannya pergi? Setidaknya, dia masih bisa melihat dunia yang menarik di luar sana, kata Chu Xuan Yuan dengan sangat tak berdaya. Sebenarnya, apa yang aku khawatirkan adalah bukanlah orang luar, tetapi dari keluarga Chu. Meskipun pada dasarnya mereka tidak akan mengganggu dunia ini, tapi mereka masih mengirim orang untuk memantaunya.
Kamu telah melakukan beberapa hal dengan garis keturunan Chu Feng, sehingga kekuatan yang ia pegang akan terlihat berbeda dari garis keturunan keluarga Chu kamu. Meskipun akan terlihat berbeda, tapi itu akan selalu ada kesamaan. Chu Feng itu tidak terikat oleh tempat ini. Selama dia berkembang dengan aman, maka cepat atau lambat, namanya akan menyebar ke seluruh dunia ini. Jika mereka yang memiliki beberapa konflik dengan keluarga Chu kamu dan mendengar pencapaiannya, maka kecurigaan akan muncul. Jadi, itulah sebabnya aku mendesakmu untuk mengganti nama Chu Feng, ketika orang itu dari wilayah Laut Timur membawanya pergi, kata kera tua itu. Tapi tidak peduli bagaimana keluarga Chu memperlakukanku, tapi kami masihlah anggota keluarga Chu. Nama keluarganya juga tidak dapat diubah. Adapun namanya sendiri, ibunya sendiri yang telah memilihnya, sehingga namanya sama sekali tidak bisa diubah. Lagi pula, dunia ini begitu besar. Ada banyak orang dengan nama yang sama. Jika Feng Er benar-benar jatuh ke bencana karena namanya saja, maka itu hanya bisa dikatakan sebagai takdir. Jalan kultivasi tidak pernah menjadi jalur yang mudah. Sebagai ayahnya, aku pasti akan mengkhawatirkan keselamatannya. Aku tidak ingin dia menerima musibah, dan aku berharap dia bisa jauh dari bahaya. Namun untuk masa depannya, aku tidak akan melindunginya. Aku benar-benar berharap dia bisa menghadapi beberapa bahaya itu seorang diri. Ada beberapa hal yang harus dialami secara pribadi, contohnya seperti kesengsaraan. Pengalaman adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada sumber daya kultivasi. Pakar terkenal mana di dunia ini, yang belum melewati sejuta masalah dan melewati gerbang neraka berkali-kali. Dibandingkan dengan dunia luar, dunia ini seperti rumah kaca. Jika aku, Chu Xuan Yuan, memiliki seorang putra yang bahkan tidak dapat berkembang di tempat seperti ini, maka itu hanya menunjukkan bahwa ia tidak layak untuk menjadi anak aku, ucap Chu Xuan Yuan. Kebaikan dari kebapaan di mata Chu Xuan Yuan telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah petunjuk dari keganasan, yaitu keganasan yang kejam. Kera tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kera tua itu menghela napas panjang, karena dia merasakan emosi yang rumit. Pada saat yang sama, Chu Feng telah terbangun. Dia menemukan dia telah meninggalkan peti mati, dan dia telah memasuki sebuah terowongan. Di dalam terowongan itu, tubuh Chu Feng kehilangan kendalinya. Dia hanya bisa mengikuti arus, dan maju dengan kecepatan cepat yang tak terlukiskan. Dia tahu kalau dirinya telah pergi ke jalan yang benar. Terowongan ini adalah jalan surgawi sejati, yaitu jalan sejati yang mengarah ke tanah suci martialisme. Tetapi pada saat itu, Chu Feng merasakan emosi yang sangat rumit. Itu karena, dia telah menangkap semua yang terjadi sebelumnya di matanya. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah kera tua itu masih aman atau tidak, dan apakah ayahnya masih dipermalukan atau tidak. Chu Feng tidak menyalahkan ayahnya, dan dia juga tidak menyalahkan kera tua itu. Dia bisa melihat dari tempat kejadian, sebelum hari seperti apa yang dialami ayah dan kera tuanya itu. Chu Feng juga bisa menebak bahwa, ayahnya telah melakukan cukup banyak untuknya. Makam itu adalah miliknya, tetapi itu hanyalah penutup saja. Kemungkinan besar itu adalah kebohongan yang dibuat ayahnya, itu untuk membuat semua orang di keluarganya percaya bahwa Chu Feng telah meninggal. Tujuannya adalah untuk membawa Chu Feng menjauh dari tanah ini. Tanah itu sangatlah merugikan. Karena kalau tidak, kultivasi kera tua dan ayahnya tidak akan merosot. Ayahnya tidak hanya diusir dari keluarganya, dia dan kera itu disiksa dengan menyakitkan. Chu Feng juga tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarganya. Namun, dia yakin orang tuanya tidak sehat. Setidaknya, ayahnya tidak sehat. Dari kata-kata kera tua sebelumnya, Chu Feng tahu ada alasan bahwa ayahnya bertindak seperti itu, dan alasan itu memiliki hubungan yang tak tergoyahkan dengannya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa dia, Chu Feng, melukai ayahnya dan menempatkannya dalam keadaan ini. Jadi, Chu Feng merasa bertanggung jawab. Dia merasa sangat bertanggung jawab, dan bahkan dia sangat berharap kalau dia sudah mati. Chu Feng, jangan menaruh beban ini di hatimu.
Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Apa yang telah terjadi, itu sudah menjadi kenyataan. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak berdaya untuk mengubah masa lalu. Namun, kamu masih bisa mengubah masa depan. Bukankah keratua itu juga mengatakannya? Orang yang merampas kehormatan ayahmu adalah kamu, tetapi orang yang bisa mendapatkan kembali kehormatan ayahmu adalah kamu juga. Kamu dapat melihat berapa banyak harapan yang mereka percayakan kepada kamu. Ucap si ratu untuk menghiburnya, itu ketika dia merasakan suasana hati Chu Feng yang sedih. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan mereka. Aku tidak hanya akan mengambil kembali kehormatan ayahku yang hilang, aku juga akan membuat mereka yang melangkahi kehormatan ayahku membayar harganya. Bahkan jika mereka adalah keluarga aku sendiri, aku tidak akan mengampuni mereka, ucap Chu Feng. Dan bahkan, sedikit keganasan melintas di mata Chu Feng. Ungkapan ini sangat mirip dengan yang ditunjukkan ayahnya sebelumnya. Namun, itu sedikit berbeda. Keganasan semacam ini jauh lebih menyeluruh. Karena ini adalah resolusi Chu Feng sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.